Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها إخواني أخواتي أني مليكنا لله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki kita mendapatkan tuntunan, mendapatkan tarbiyah, mendapatkan binaan dari salah seorang di antara cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sufara, para duta-duta yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang ke tempat kita untuk mengajarkan ilmu agama, untuk menyebarkan kedamaian, untuk menyebarkan kasih sayang, untuk mengajak umat menuju syurganya Allah. Ikhwani, khususnya kepada para sahabat saya yang mendengar secara online, mudah-mudahan Allah berikan tempat-tempat kita juga, para pembina, para murabbi, mereka-mereka yang ikhlas datang ke tempat kita untuk mengajarkan, untuk membawa kita menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita doakan mudah-mudahan guru kita Al-Habib Ali Ridha, Allah subhanahu wa ta'ala berikan istiqamah kepada beliau, dan insyaAllah tidak bosan-bosan sama kita semua. Amin. Mudah-mudahan dakwah beliau diterima, dan sesuatu yang membuat kita bangga dan bahagia berkumpul kita semua tanpa ada nama komunitas atau organisasi. Kita semua bersama-sama untuk Allah dan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerja kita. Inilah yang kita harus fokuskan. Bagaimana berusaha. Masalah hasil itu biarkan serahkan kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kita berusaha untuk mengajak orang untuk menjadi orang yang baik. Belum lama saya berada di kota Bangkok di Thailand, berdakwah di sana, dan di salah satu program di tengah kota Bangkok ketika itu juga sama hari Sabtu sore begitu. Setelah membuat satu program, saya duduk di tengah kota, dan ketika itu banyak sekali orang-orang yang terkenal, Pak, sampai sekarang terkenal sekali bahwa Bangkok adalah satu kota yang dihuni kebanyakan bukan orang Islam, ya. Mereka beragama bukan agama Islam. Memang ada di Thailand Selatan orang-orang Islam, akan tetapi umumnya yang ada di utara mereka bukan beragama Islam. Maka ketika saya duduk, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak dan anaknya mendekat kepada saya. Lalu saya ingin menyapa orang tersebut, tapi saya tidak paham bahasanya karena mereka memiliki bahasa Siam. Mereka tidak paham Melayu, dan mereka juga sepertinya tidak paham bahasa Arab dan bahasa Inggris.
Maka dia melihat kepada saya, lalu tersenyum, saya tersenyum, dia tersenyum, lalu maka saya panggil salah satu sahabat saya bernama Sheikh Ibrahim, orang Fatani, orang Thailand. Tanya kira-kira mau apa? Ternyata setelah ditanya, ternyata dia mau ngobrol-ngobrol santai saja, ingin mendekat. Lalu setelah ditanya, apa yang kamu inginkan? Apa kata bapak dan anak ini? Kami ingin masuk Islam. Masya Allah. Lalu Sheikh Ibrahim bertanya, apa yang membuat kamu mau masuk Islam? Dia katakan apa? Tenang aja, dia bilang. Damai saja melihatnya, duduk bersamanya. Saya cuma pengen ketenangan, karena selama ini saya tidak mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan saya. Artinya, terkadang dakwah kita ini tidak perlu kepada bicara, kita berjuang saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang bukakan hati kepada para masyarakat, kepada umat. Oleh karena itu kita berjuang bersama-sama. Kita bantu guru kita, bagaimana dakwahnya bisa berhasil, bagaimana Ciamis tetap menjadi kota santri, kota ulama, kota yang dibanggakan umat Islam. Karena sekarang ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini pergaulan betul-betul rusak. Santri saja tidak punya akhlak, tidak punya adab, apalagi umat biasa yang tidak kenal kepada Al-Quran. Maka kita perlu jaga, jaga akhlak dengan ilmu, dan ilmu kita jaga dengan akhlak, sehingga kedua-duanya bisa bersatu satu sama lain. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalau kita ingin mulia, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hakikat kemuliaan. Tadi dikisahkan bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah, orang biasa, tapi setelah menjadi sahabat Nabi jadi mulia. Kita melihat semua orang-orang biasa, tapi setelah berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Taurat firman Allah, Injil firman Allah, Zabur firman Allah, Al-Quran firman Allah. Yang paling mulia yang mana? Kenapa Al-Quran menjadi yang paling mulia? Karena ada hubungan dengan Nabi besar Muhammad. Padahal kalau kita fikir-fikir, semuanya sama firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah menjadikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Allah firmankan, wa rafa'na laka dzikra. Saya tinggikan namamu setinggi-tingginya wahai Muhammad. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad akan menjadi tinggi di sisi Allah dan di sisi umat manusia. Kota yang paling mulia, kota kelahiran Nabi Muhammad. Kota yang termulia, kota di mana Rasulullah SAW diwafatkan. Sahabat termulia, sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar menjadi manusia yang mulia. Wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wa afdalu tali lahul faruqu. Sayyidina Abu Bakar manusia biasa, tapi menjadi mulia, bukan Nabi, karena kedekatannya dengan Nabi besar Muhammad. Keluarga Nabi menjadi keluarga yang paling mulia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Bahkan umatnya yang seperti kita serba kekurangan menjadi umat termulia yang Allah ciptakan. Percaya atau tidak, kita ini manusia termulia. Kita terkadang tidak sadar diri, kita merasa saya mah biasa saja. Padahal kita adalah makhluk yang dipilih Allah dari banyaknya makhluk. Allah yang mengatakan kalian sebaik-baiknya umat, dan Allah firmankan dalam Al-Quran, ثم أورثنا الكتاب. Kami berikan warisan. Warisan itu untuk orang setelah atau untuk orang sebelum? Orang setelah. Artinya orang baru. Kami berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, thumma awrathna al-kitab. Untuk siapa? Alladzina astafayna min ibadina, kepada makhluk-makhluk pilihan kami. Al-Quran sengaja kami akhirkan. Untuk siapa? Manusia pilihan-pilihan kami, kata Allah. Siapa manusia pilihan kami? Saya dan kalian. Kita ini manusia pilihan Allah. Alladzina astafayna min ibadina. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, faminhum zalimun linafsih. Allah nisbatkan diri kita kepada Allah. Allah katakan bahwa kita adalah makhluk pilihan.
Kemudian Allah katakan kita adalah satu-satunya makhluk yang Allah berikan Al-Quran. Kemudian Allah katakan mereka ini diantara mereka adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Yang zalim seperti kita masih diaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk umat-umat yang Allah pilih karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Kata ulama, li ajli ain alfu ain tukram, karena satu orang bisa banyak orang menjadi mulia. Apakah ada artis atau selebriti atau orang yang terkenal sehebat nama Bilal bin Rabah? Satu nama saja. Orang kalau terkenal paling 100 tahun selesai ceritanya, 200 tahun selesai, 300 tahun paling banyak dikenang 1 tahun sekali, ini legend. Begitu saja. Tapi Bilal bin Rabah namanya di mana-mana. Bahkan dijadikan nama bagi muadzin, Bilalnya siapa? Padahal nama orang. Menjadi mulia karena siapa? Karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada Rasulullah begitu luar biasa. Sepulang beliau dari Madinah tadi, sebagaimana diceritakan, beliau azan untuk cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Terjadi gempar di kota Madinah. Sampai-sampai ulama sejarah mengatakan bahwa di kota Madinah tidaklah pernah terjadi sesuatu yang hebat kecuali 3 kali. Ketika pertama kali Rasulullah masuk hijrah, kemudian ketika Rasulullah wafat, kemudian yang ketiga ketika Bilal ibn Rabah azan setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Sehingga ketika beliau Allahu akbar Allahu akbar, semua orang keluar dari rumahnya, yang dari pasar semua datang ke masjid. Mereka berteriak, Abu Isa Muhammad, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah terlahir kembali? Apakah Rasulullah kembali lagi kepada kita? Mereka terkejut. Sehingga Sayyidina Bilal mulai sakit dan kembali ke negaranya. Ketika itu beliau tinggal di negeri Syam. Maka beliau mulai sakit, kemudian beliau nasah untuk meninggal. Anak-anaknya mengelilingi beliau dan mengatakan, wa abatah, wa abatah, wa karbah, wa husnah. Alangkah sedihnya kami, ayah kami mau meninggal, alangkah sedihnya kami. Sayyidina Bilal bukan menangis, tapi beliau malah mengatakan, wa farhatah, alangkah bahagianya saya, ghadan alqal ahibbah, karena besok saya akan berkumpul dengan kekasih-kekasih hati, Muhammadan wa sahbah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Mereka-mereka ini yang tahu hakikat kehidupan. Di dalam sahih Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibisikkan, menangis, riwayat Sayyidah Aisyah, kemudian dipanggil lagi, kemudian tersenyum. Siti Aisyah setelah beberapa lama bertanya, sebelum Rasulullah meninggal saya melihat engkau dipanggil wahai Fatimah. Siti Fatimah ini putrinya Nabi, tapi lebih senior dari ibu tirinya Siti Aisyah. Karena ketika Rasulullah wafat, umur Siti Fatimah 30 tahun. Umur Siti Aisyah baru 18 tahun. Siti Aisyah bertanya kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, apa yang terjadi? Kenapa ketika Rasulullah memanggilmu, kamu tersenyum, kamu menangis? Kemudian setelah kamu dipanggil lagi, kamu tersenyum. Maka Siti Fatimah mengatakan, saya dibisiki Rasulullah bahwa Rasulullah lebih memilih akhirat dibanding dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih kematian. Setelah itu saya dibisikkan lagi, kemudian saya tertawa. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya keluargaku yang paling pertama menyusulku adalah Fatimah. 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Siti Fatimah juga meninggal. Mereka-mereka ini mau meninggal, difonis mau meninggal dari seseorang yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Ucapannya adalah jujur. Dapat vonis bahwa mereka mau meninggal. Kalau kita dapat vonis kamu sebulan lagi meninggal, kira-kira senang atau sedih?
Kenapa orang-orang seperti Siti Fatimah, Sayyidina Bilal justru mengatakan wa farhatah? Karena mereka mengenal hakikat kehidupan yang nyata, yaitu ketika bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup kita ini sementara, ikhwan, sementara. Jangan berkata bahwa sesungguhnya saya masih muda karena kuburan tidak mengenal kepada usia. Berapa banyak saudara-saudara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka-mereka yang memiliki dosa, dan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya setinggi-tingginya, yang mati dalam keadaan syahid di Cianjur. Apakah mereka sadar bahwa mereka mau meninggal? Bahkan sebagian di antara mereka kita melihat lagi asyik main TikTok, mau joget. Ketika direkam, apa yang terjadi? Justru bangunannya ambruk. Update terus, mending followersnya banyak. Betul atau tidak? Kemana-mana update, padahal yang ngelihat cuma satu orang. Alhamdulillah. Ikhwani, mereka tidak sadar bahwa diri mereka mau meninggal. Tidak ada yang tahu. Makanya anak muda yang hebat adalah anak muda yang kenal kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Nabi namanya Harithah, usianya masih 14 tahun. Siapa yang usianya di sini 14 tahun? Masih muda sekali. Namanya Harithah. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah tanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kabarmu di pagi hari ini wahai Harithah? Apa jawaban anak muda ini yang sudah kenal kepada Allah, yang sudah kenal kepada Nabi Muhammad? Beliau katakan, "Asbahtu mu'minan billahi ya Rasulullah." Saya di pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang bertanya orang yang paling beriman kepada Allah. Ini anak kecil berani-beraninya mengatakan bahwa saya dalam keadaan beriman kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, "Likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanik?" Segala sesuatu perlu kepada bukti. Mana bukti keimananmu wahai Harithah? Kata Harithah dengan mudah, dia menjawab Rasulullah. Dia katakan, "Azzafat nafsi 'anid dunya." Hatiku sudah tidak cinta kepada dunia ya Rasulullah. "Wastawa 'indi dhahabuha wa madaruha." Bagiku sama, ada emas atau batu kerikil tidak ada bedanya bagi saya. Ada di hadapan saya, enggak nafsu sama hal-hal yang seperti itu. "Wa asbahtu ka'anni aral jannata wa ahliha yatana'amuna fiha." Dan saya di pagi hari seakan-akan melihat secara langsung kepada surga, dan orang-orang yang menduduki surga mereka dalam keadaan bahagia di surga. "Wa asbahti ka'anni aran nar wa ahliha yu'adzabuna fiha." Dan di pagi hari ini seakan-akan saya melihat neraka secara langsung. Orang kalau sudah melihat siksaan, kira-kira kuat enggak beribadahnya? Orang yang kalau sudah melihat kenikmatan surga, kira-kira kuat enggak ibadahnya? Nah, begitulah saya, kata Harithah. Saya sudah seperti setiap pagi seperti melihat neraka, dan orang-orang yang menduduki neraka mereka tersiksa di neraka. "Wa asbahtu ka'anni ara 'arsyar rahmani barizah." Dan di pagi hari ini seakan-akan saya melihat secara jelas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Arafta falzam." Kamu hai anak muda, kamu sudah cocok untuk mendapat predikat al-arif billah. Arafta ini maqam yang tinggi, maqam ma'rifah. Orang yang sudah betul-betul kenal kepada Allah. Kecuali di daerah kita kadang-kadang gampang sekali memberikan apa? Predikat kepada orang. Al-arif billah ini berat. Orang yang sudah betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Arafta falzam." Kamu sudah tahu wahai Harithah, maka kamu harus jaga. Orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang cerdas seperti ini umumnya usianya enggak lama. Banyaknya usianya enggak lama. Maka Harithah ketika di dalam peperangan Uhud, beliau diizinkan untuk ikut dan mati dalam keadaan syahid. Mati syahid. Ibunya datang kepada Nabi. "Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Dicari-cari, "Di mana Rasulullah?" Kata sahabat, "Rasulullah ada, Rasulullah ada." "Ya Rasulullah, aina waladi?" "Ya Rasulullah, di mana anakku?" "Sabar Bu, sabar Bu. Anaknya mati dalam keadaan syahid. Insyaallah Allah akan berikan syurga. Pokoknya saya harus ketemu Rasulullah. Di mana Rasulullah? Saya mau bertanya di mana anak saya." Akhirnya Rasulullah tanya, "Ada apa?" "Ini ibunya Harithah katanya mau berjumpa dengan Rasulullah."
dipanggil sama Rasulullah. Kenapa bu? Di mana anak saya wahai Rasulullah? Aina waladi? Di mana anakku? Kata Rasulullah, ihtasibi, sabar, hari tahmati dalam keadaan syahid dan insya Allah akan mendapatkan syurganya Allah. Laisa an hadha as'aluk. Bukan ini yang aku tanya, kata ibunya Harithah. Aina waladi? Fil jannah am fil nar? Di mana anakku? Di syurga atau di neraka? Kalau di syurga, saya tenang ya Rasulullah. Tapi kalau di neraka, kalian-kalian akan lihat apa yang saya akan lakukan kepada kalian. Maka Rasulullah katakan, ajuninti ya Ummah Harithah. Apakah kamu sudah gila wahai ibunya Harithah? Bukan hanya satu syurga, bal jinan kathirah. Dia akan mendapatkan syurga yang banyak. Wa innahu asabal firdausal a'la. Sesungguhnya putramu akan menempati syurga Firdaus yang sangat tinggi. Ini dia. Masih muda, tapi orangnya hebat. Berjuang. Jangan dikira bahwa yang berjuang bersama Rasulullah semuanya sesepuh. Tidak. Bahkan Rasulullah katakan apa? Nusirtu bisyabab. Saya dibantu oleh Allah dengan anak-anak muda. Makanya saya bangga sekali, bahagia sekali. Mudah-mudahan setelah Ciamis, Allah buka Tasikmalaya. Setelah itu sampai ke daerah kami di Garut. InsyaAllah. Amin ya Rabban. Wah, saya belum cukup umur. Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah meninggal usianya baru 12 tahun. Baru berapa? 12 tahun. Abdullah bin Umar usianya baru 12 tahun. Abdullah bin Zubair usianya baru 10 tahun. Anas bin Malik usianya baru 20 tahun. Ali bin Abi Thalib usianya baru sekitar 27 tahun. Masih muda semua. Orang-orang yang senantiasa terngiang di telinga kita. Mereka membantu Rasulullah. Bahkan Abdullah bin Abbas, hebatnya beliau, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa beliau ini sering dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab di dalam musyawarah kalau ada bahtul masail. Anak usia baru berapa? 15 tahun bersama masyayikh Badr, orang-orang yang hadir di Badr. Lalu sebagian sesepuh mengatakan, wahai Umar, ini Abdullah usianya sama kayak anak-anak kami. Kalau memang Abdullah masuk, ya masukkan anak kami sekalian. Kalau memang anak kami enggak ngikut, ya jangan dibawa lah. Ini kan orang-orang yang hadir di dalam peperangan Badar kebanyakan. Maka kata Sayyidina Umar, kalian tidak tahu, nanti saya bakalan kasih tahu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ya masyayikh Badar, ya ashab Rasulullah, ma qawlukum fi qawlillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Apa tafsiran kalian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath? Maka salah seorang mengatakan, secara zahir kalau memang Allah memberikan kemenangan kepada kita, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kita banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Satu lagi mengatakan kami tidak tahu, satu lagi mengatakan begini dan begitu. Maka Sayyidina Umar bertanya, ma qawluka ya Ibn Abbas? Apa pendapatmu wahai Ibn Abbas? Maka beliau mengatakan, huwa ajalu Rasulillah. Maksud daripada tafsir ayat ini adalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah datangnya ayat ini, kamu akan didatangi kematian wahai Muhammad. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, demi Allah, apa yang Abdullah bin Abbas fahami serupa dengan apa yang saya fahami. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keponakan istri Nabi Muhammad yang bernama Maimunah bintil Harith. Nabi Muhammad ada istri namanya Maimunah. Maimunah itu punya keponakan namanya Abdullah bin Abbas. Karena Maimunah, Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, beliau memiliki adik bernama Lubabah Al-Kubra, istri daripada Abbas, pamannya Nabi. Maka punya anak Abdullah bin Abbas. Punya adik lagi namanya Lubabah As-Sughra, menikah dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah, punya anak bernama Khalid ibn Al-Walid. Maka Siti Maimunah adalah bibi dari Khalid ibn Al-Walid dan Abdullah ibn Abbas. Kalau Rasulullah mendatangi rumah istrinya Siti Maimunah, selalu ada ini anak kecil ini, anak muda ini Abdullah bin Abbas. Rasulullah mau ke kamar mandi, mau ke Baitul Khala, dia yang menyiapkan segala sesuatu.
Rasulullah mau memakai sendalnya, maka beliau yang menyiapkan segala sesuatu. Rasulullah perlu segala sesuatu, dia yang menyiapkan, sehingga Rasulullah doakan, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Di rumah Siti Maimunah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad pada tahun 8 daripada hijrahnya Nabi, dan beliau adalah terakhir istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intinya, ya, malam hari ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan, dan jangan pernah kita bosan untuk berdakwah. Kita nggak pernah tahu. Saya sering ceritakan dan sempat viral di mana-mana. Saya pernah ngomong dan beberapa kali ngomong. Ketemu sama satu orang bilang, saya sudah lama masuk Islam atau saya sudah lama taubat. Ditanya kenapa? Karena baca Insta Story saja yang terkadang saya sendiri lupa nulis apa. Gitu. Ini hebatnya dakwah kepada Allah. Makanya Rasulullah katakan, balighu, sampaikan saja. Urusan mau sampai atau enggak itu urusan Allah. Nampaknya seperti tidak mendengar, tapi Allah bukakan di dalam hati salah satu di antara kita mau untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah hal yang mulia. Kadang-kadang kalimatnya biasa, tapi yang mendengar orang-orang yang betul-betul Allah bukakan kepada mereka futuh, maka yang terjadi adalah kehebatan. Tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari itu hanya sekitar bersama 6 atau 7 orang saja bersama gurunya. Gurunya mengatakan, aduh, sekarang ini hadis sudah mulai berantakan, banyak yang ngarang-ngarang hadis, andai saja ada orang yang mau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Bahasanya santai, biasa, tapi murid yang mendengar betul-betul meresapi ucapan gurunya sehingga menghasilkan sebuah karya, ashahhul kutubi ba'dal Qur'an, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, dari kalimat yang singkat yang biasa. Oleh karena itu kita jangan pernah mau menyerah. Apa yang dipesankan guru kita, murabbi kita, ikuti saja. Sallim li amri ahlillah, ikuti saja. Apa mereka inginkan, karena mereka pasti tentu menentukan sesuatu dengan ilmu, dengan kebijakan. Ikuti dan dakwahkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidaklah pulangkan kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, karena sesungguhnya albirru matma'innati ilaihi nafs. Sesungguhnya kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Kalau tidak tenang-tenang berarti bukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan di dalam hati kita, dijadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta, mencintai karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga duta hijrah, dan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat dan maqamnya, dan menjadi satu wasilah untuk bisa menyampaikan orang-orang kenal kepada Allah. Hijrah datang kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maqruma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai, ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus, ya Allah. Derajat kami telah Kau naikkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami sadar diri siapa kami, ya Allah. Kami tahu kami adalah makhluk yang penuh dengan maksiat, penuh dengan aib, penuh dengan keburukan. Kami tahu kalau kami berdoa, kami terkadang menganggap diri kami kecil, ya Allah, di hadapan-Mu. Dan kami tidak yakin akan diijabah doa kami, karena banyaknya maksiat yang kami lakukan. Dan kami membaca hadis Rasulullah, ada seseorang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai ke ujung dunia, sampai badannya terpotong-potong, memohon kepada Allah dan mengucap, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ijabah. Wa mat'amahu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Kata Rasulullah, bagaimana bisa diijabah doa-doa mereka yang senantiasa makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, dan dewasa dari hal-hal yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Akan tapi kami sadar diri bahwa kami banyak maksiat, dan doa kami, kami takut tidak diijabah. Tapi ya Allah, pada malam hari ini kami tidak sendirian, ya Allah. Kami berdoa bersama orang-orang yang saleh, bersama para musafir,
bersama orang-orang yang insya Allah salah seorang di antara mereka adalah walinya Allah. Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah berkumpul 40 dari umatku kecuali salah seorang di antara mereka ada orang baiknya. Kami yakin, kami berdoa bersama orang-orang yang baik ya Allah. Kami berharap ya Allah, berikanlah ketenangan di dalam hati kami ya Allah. Berikanlah kepada kami pengetahuan untuk menuju kepada jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang akan mendapati syurga-Mu ya Allah. Dan terakhir kami meminta husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah untuk kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami takut ya Allah, kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Untuk apa ibadah yang banyak tapi kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah? Oleh karena itu berikanlah kepada kami husnul khatimah dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, yang mungkin tidak hadir sebagaimana kami hadir, tidak mendapatkan pahala sebagaimana kami mendapatkan pahala ya Allah. Berikanlah kepada mereka orang yang kami cintai kebaikan dunia akhirat. Orang tua kami ya Allah, berikanlah husnul khatimah karena kami takut masuk syurga, mata kami memandang orang tua kami tersiksa di neraka. Untuk apa kenikmatan seperti itu ya Allah, ketika kami merasakan nikmat yang begitu hebat sementara mata kami memandang orang tua kami tersiksa di neraka ya Allah. Jadikanlah semua orang-orang yang kami cintai bersama-sama kami di syurga-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rahimal Masakin wa nahnul masakin ya Rabb. Wa sallallahu ma bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa razuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyatin wa salamah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.